أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Di kesempatan bertuah ini, saya menyeru kepada diri saya dan sidang jemaat yang dikasihi sekalian untuk sama-sama kita mempertingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu takwa yang menjadi sebaik-baik bekalan untuk kita bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari yang disebut disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Artinya, yaitu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak inak, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Ikhwanul Muslimin, marilah kita merangkakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita terpilih menjadi umat yang diturunkan Al-Quran sebagai dustur atau perlembagaan hidup kita. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril di dalam bahasa Arab pada bulan Ramadan, yaitu bulan rahmat, keampunan dan pembebasan daripada api neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbedaan antara yang benar dengan yang salah. Surah Al-Baqarah ayat 185.